Karakter yang lumayan menarik juga di sini tuh adalah lawan main dari Rena, yaitu Atia. Hadirnya Rena di hidup Atia ketika dia SMA itu sebenarnya menjadi semacam anchor untuk Atia akhirnya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Hero sih, karena itu menarik banget ada karakter blasteran Jepang Indo di ceritanya. Aku suka karakter Alin karena dia percaya diri dan dia itu, ya mungkin itu sisi buruknya juga sih, tapi kadang kita untuk bertahan hidup tuh butuh itu, yang dimana kita nggak takut untuk melontarkan pendapat kita. Cuman kalau Ralin agak berlebihan aja sih, agak jahat. Jahat banget. Gue punya karakter favorit. Mira. Aku suka Mira. Mira ini akan ada di film itu sangat singkat. Nanti kalian akan ngelihat performance-nya dia lumayan nyentrik dan akan bertanya, dia ini siapa sih? Karena menurut aku Mira sangat mengganggu ya. Dia yang membuat semua kegaduhan di film ini gitu, dan dia tuh kayak Neo. Jadi kayak aku suka aja gitu liatnya, kayak gak punya beban hidup. Aku suka Mira. Siapakah Mira? Nonton filmnya.